kembali kawan-kawan Planet Orang Kreatif. Kali ini kita ada di lahan kemarin yang kita tanam katak. Katak hasil semai polybag. Ini ternyata yang tunas pertama, katak sedang, tunas pertama ini sudah pada ada yang roboh. Roboh karena sudah tua. Karena kita tanam kemarin udah gede-gede, hanya memindahkan. Ya, ini mungkin tadi sudah ada, kita lihat sudah dorman tapi belum maksimal untuk yang tunas pertama. Kita lihat, oh ini ada kataknya, kita penguti kataknya. Oh betul, katak ini dia. Kemudian ini kita sampingkan. Nah ini katanya udah jatuh, tapi cuma satu. Satu katak lumayan nih. Nah, ini dia. Ini dia katanya. Oh udah. Ini cuma satu nih. Oh satu ya. Tunas pertama baru satu. Ada kataknya. Kemudian yang ini. Mana kataknya? Oh kecil sekali. Kataknya kecil sekali. Panen perdana katak dari tanam hasil semai katak ya. Dalam polybag, kemudian kita pindah di sini. Sekarang udah tunas pertama udah ada dorman. Nah ini udah ada. Ini lagi. Ini kayaknya satu ya. Tunas pertama. Kok dua ada tunasnya. Pertama nih dorman. Ya tuh dia. Mana dia? Oh ini dia. Ini lagi. Kita simpan saja. Ah ini lagi. Kita cek dulu di sini ada tiga ya, ini masih lengket satu. Oh satu ya, dua lagi, satunya mana nih? Oh ini dia ya. Oh, ini masih kuat ya lengket. Nah ini lagi. Ya, katak tunas. Kok dua juga ini? Udah tanam kataknya satu. Dua yang tunas. Berbarengan ini. Kalau ini kena jamur. Kena jamur ini. Ada kataknya, biarkan dulu di tempat. Kataknya sudah di areal irigasinya satu, betul, berarti tidak ada yang tertinggal. Lumayan. Tunas pertama, tunas kedua belum ada. Lumayan. Kok ini lebih gede, kok duluan dorman. Nah, pusing nih. Kita lihat dulu, tapi tidak ada yang dorman lagi. Kita dulunya tanam segini di polybag, kemudian setelah ada cukup waktu karena ini ditanam Desember ya, Desember semaian polybag, kita pindah ke lahan ini. Aduh, ini terpotong. Dia potong berarti ayam kayak ini.
ayam di sini. Oh, ini lagi satu. Teriak lagi. Hampir ya, dapatlah tuh. Nah, itu lagi satu. Terus balik. Ini ada dua. Tunas pertama sudah dorman. Masih sisa tunas kedua, ada empat. Katanya dari katak menghasilkan katak umbinya, nanti kita lihat setelah dorman semuanya. Oh, ini lagi betul-betul ini. Aduh, jatuh. Nah, nih batu nih. Ini lagi ada. Ini kita terlambat melihat. Ternyata tunas pertama udah kering, nggak kelihatan, tapi katanya kita dapatkan. Oh, ini lagi gede sekali. Berarti yang mana ini kata? Yang dormannya itu nggak kelihatan. Oh, ini dia. Ini dia batangnya. Ketemu di sini satu. Ini lagi. Dua. Ya, betul apa yang dikatakan para senior ya. Kita harus rajin-rajin ke lahan. Apalagi di musim-musim bulan Januari ini. Katakan di akhir Januari. Nanti porangnya sudah tumbuh, sudah berkembang. Tunas pertama ada yang dorman. Rajin-rajin melihat, sehingga katanya nanti kita temukan tidak dihanyutkan oleh air hujan yang mengalir di sini. Kalau hanyut nanti kita tidak ketemu, karena ini langsung ke di samping kandang babi ya. Hanyutnya nanti ke sungai selokan sana yang besar. Ya, harus rajin-rajin melihat tanaman, sekaligus melihat katak yang sudah lepas dari induknya. Oh, ini lagi. Ini berarti hasil aliran sungai, aliran irigasinya. Jadi kan kasihan terbuang. Ya. Seperti tadi kita lihat, kita tidak tahu sudah dorman. Ternyata kataknya ada di, sudah di tanah, tergeletak di tanah. Ini hasil katak tadi ya, yang kita ambil di lahan. Jadi kini kita dapatkan beberapa katak. Lumayan, nanti ini kecil, sedikit-sedikit nanti kita tabung untuk sebagai bibit tahun depan. Kalau kita ukur pakai ini, segini gedenya katak dari katak. Hasil katak ini dari kemarin kita tanam katak yang hampir sebesar, kecil, malah lebih kecil ya, sedang. Ini kan jumbo nih, super. Hasilnya sudah segede ini. Ini baru tunas pertama, belum lagi tunas kedua dan seterusnya. Ini belum semua dorman. Thank you.